Kamu kok balik lagi? Iya, tadi tuh aku lupa. Kamu kan bilang kamu mau pinjam novel ke aku. Ini novelnya. Oh, iya. Makasih banyak yo. Aku jadi merepotkan. Iya, gak apa-apa. Sama-sama. Oh iya, Tira. Nih. Kamu makan buburnya duluan ya. Cepat sembuh yo. Mas Anji gak masuk dulu? Enggak, aku tak temanin dia dulu. Nitip punya Yina sama Gendis yo. Awas! Kenapa sih? Au! Dira! Hai! Aku lupa ngenalin ke kamu. Kenalin temanku, namanya Mia. Halo semuanya, aku Mia. Dia ini calon. Calon istri! Bukan. Lihat, dia ini calon dokter. Iya, aku dokter. Dokter? Iya. Gira, katanya kamu lagi sakit ya, lagi lemes ya. Sini aku periksa biar sembuh. Enggak usah, enggak apa-apa. Biar cepat sembuh dulu. Iya, enggak apa-apa. Ayo sini, biar cepat sembuh, biar kamu enggak lemes lagi. Sini. Nah, gitu dong. Udah, kamu tenang aja, santai ya. Ini kamu pasti sakit lambung deh, makanya kamu lemes. Bentar. Aku ada obatnya. Biar kamu gak sakit lambung lagi. Aku suntik ya. Enggak usah, gak apa-apa. Gini deh, kamu percaya aku pasti bakal suntik kamu. Enggak! Nanti. Gak usah, gak apa-apa. Udah, biar kamu gak sakit-sakit lagi. Gak usah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Enggak, aku gak mau disuntik, aku udah sembuh. Tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgah sana bermartabat, berdiri kokoh mengayomi rakyat. Memayu ayuning pawono, soko zaman perjuangan nanti mati ko. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja.